itu pesta terakhir ada ciri terpayang. Ada buah yang menjelma menjadi manusia. Ketika itu dia sayang, ya Pak. Nah, dia bilang ini satu pilihan saya. Nah, ketika itu dia menghilang. Maka selalu dari sini dia hilang. Jadi yang pertama, kalau marah dia, dia bilang, makanya kalau pakai, dia pasti dia makan buah. Rata-rata, dia kumpulin orang. Kagak boro rumah situ. Masuk tuh masuk kampus lagi rumah pertama. Dia suruh main dong. Makar dari rumah itu rumahnya ada tengah. Tengah kampus. Persoalannya nanti mas. Ini seperti apa depan? Oh betul, jadi bisa ke Panama. Bisa. Makan. Suruh. Kita di sana tadi, Om. Berarti di pasir ini kalau ditampar. Iya. Ini
cukup kan? Ribuan kubik ini pasir ini. Iya. Tapi kalau air surut dia turun. Orang bisa jalan di situ. Oh, kalau air surut itu bisa turun ini air, Pak. Bisa lewat. Ya. Lewat ya. Tidak kasih kemacetan itu bisa. Dia kering. Ini atas ini kalau musim kemarau. Ya. Kalau musim sekarang dia pasti ini. Kalau dia air surut. Tapi jangan ambil lewat sih. Ada sah. Sini kan ini kan jauh. Ya. Itu masyarakat tadi ada keberatan dia bilang. Ada saat tadi bilang ini tidak bisa diambil lagi dia bilang. Atur ya. Kan yang punya otoritas wilayahnya banyak. Betul Bapak? Iya, iya. Kita akan komunikasikan yang baik mereka. Kalau hasil survei boleh. Tapi stok pasirnya bagus ini ya. Bagus. Bagus. Ini hal-hal itu aja. Ha. Dan ini Pak Kadis. Macam kali ini cuma 10 kilo lagi kan. Jadi kalau stok pasir material pasir di Benyamu nomor 1. Jadi stok pasir 2 kilo sampai tikungan itu. Ya, sampai tikungan masih 2 kilo ke sana. Ya, sebetulnya langgar dua kali kita keruk kembali ya. Tapi ternyata kemarau panjang Pak Bapak. Ditanam apa dulu? Jadi air laut tidak masuk Pak. Hah? Mangrove. Sebelah di sini ini ada dengan itu pun ada 10 hektar. Kami juga punya 10 hektar. Iya. Dia hilang sudah. Turunnya apa ini? Tiap hari banyak ngambil pasir sini, Mama? Ya. Selama ini tidak pernah ada datang ngambil pasir? Oh, daerah wisata. Tapi tiap hari banyak wisatawan ke sini? Iya, Pak. Orang mana datang? Jakarta. Jakarta? Orang Barat. Barat? Iya. Sedangkan orang lokal sendiri banyak juga? Iya, banyak. Jadi jualan apa sus tiap hari sini? Kait ini Pak Dewan, ini sumber pendapatan orang sini ini seperti ini, kemik-kemik, mainan, kemuli. Itu rumah-rumah homestay sana banyak nginap juga? Iya banyak. Oh banyak datang nginap ya? Mantap sekali ini kalau muaranya diambil pasirnya. Kampung apa dia nama sini, Bapak? Ratenggaro. Ratenggaro. Kalau di sebelah sana yang Wenyapu? Wenyapu. Itu waktu yang keras tadi, mau juga. Tarik aja. Gila. Kayak
iya. Saya harus gas kuat tuh selepas. Kenapa dia bisa tangkap? Cepat, dia lari cepat. Muat berapa ratus? 70. Sedikit. Tinggal tarik ke setur. Kecil lah ceritanya WH kan udah dulu ini. Leng double orang leng. Apa warga masyarakat sini? Tengah, bos. Kira-kira kalau sampai pemerintah berkeputusan ambil pasir di pantai sini, nanti kita larang, Pak. Larang? Nah, larang karena di sini, Pak, lihat saja pecahan ombak sini sudah ini. Sudah terkikis, Pak. Dulu, Pak, kalau di sini kampung pertama Nyara Tenggoro, Pak. Iya. Karena leluhur dulu melihat keadaan sudut kiri memungkinkan, makanya dari di sana. Lain dia kampung pertama, jadi kita tidak boleh izinkan untuk ambil pasir. Kalau di muaranya digali? Ya. Kalau muaranya digali, kan dia, kan muara ini yang tutup. Tidak bisa juga. Tidak bisa. Jadi daripada manusia, kalau dia biak, dia tertutup juga di muara. Hmm. Artinya pasangan air tawar dengan laut, dia kan bias juga tertutup. Tapi daripada manusia, kali itu apa? Dan kali ini muara untuk supaya air dia menjalur kembali. Tapi banjir yang biasa? Banjir. Kalau kita, Pak, kalau alam punya buat, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita dilari itu kalau manusia merusak itu saja, Pak. Kalau nama lengkapnya apa, siapa? Domingus Kampung Terpacu, Pelihara Situs. Kamu ada Juru Situs, Pelihara. Jadi, Bapak yang bertanggung jawab di sini? Ya, artinya, Pak, saya ini bertanggung jawab, Pak, dan kemampuan saya, Pak. Nah, itu. Jadi, Pak, mereka tolong bantu kita, menanggung keamanan, ya, toh, mengarahkan yang baik pada masyarakat, ya, toh, Pak. Baru masuk ke Kampung Situs ya? Kampung Situs Sukaro masuk ya? Masuk. Dia dapat bantuan dari pemerintah? Masuk. Sudah diusul? Pak, bantuan satu guru kemarin tahun 2018, Pak. Satu guru, artinya angka 19 juta. Dari daerah kan hanya belasan juta, toh, Pak. Jadi satu guru kemarin. Makanya, Pak, kita ini memang saya juru pelestari, Pak. Saya membersihkan dan juga keamanan keluar masuknya orang barat, Pak. Ya toh, dan saya mengawasi PCB yang ada dalam kampung, ya toh. Tapi cuma buat sesuatu itu masyarakat ini bisa, Pak. Macamnya kita harus tunggu, Pak, mereka yang perlu dengan perhatian, ya toh, menanggung pelestarian dan keamanan, ya toh, Pak, mereka di sana. Nah, itu saja, Pak. Jadi, kalau pada akhirnya ada kesepakatan pemerintah untuk tambang pasir di sini, menurut Bapak tidak di agak keberatan? Menurut kita, Pak, ini kan dia lokasi kampung adat, Pak. Artinya iya. Masyarakat mungkin tidak mengizinkan, ya, Pak. Nah, bukan kita apa ya, firma untuk artinya idenya pemerintah, tapi mungkin kita tolak dari keadaan alam. Ya, kasih. Ini penjaga Kampung Situs. Ini legenda. Legenda apa? Apa ini, Bapak? Ini buaya rara. Buaya merah. Uh-huh. Jadi buaya merah itu dikubur di sini. Jadi ini bukan kubur manusia. Kuburan kecil. Oh. Sejarah. Jadi di depan jalan cilis dengan menyangkut buaya. Dulu, Pak, ada perempuan kampung Takar itu. Dia tidak mau menikah dengan setiap laki-laki. Jadi selalu buat pesta. Ketika pesta terakhir, ada cerita terpayang. Ada buaya menjelma menjadi manusia.
ketika dia sayang, ya, Bapak, nah, dia bilang ini satu pilihan saya. Ketika itu dia menghilang. Cuma ini ceritanya kadang-kala orang bilang ambil tamor ini di ratengga orang tidak. Ini kan dulu kan buaya kan di laut. Makanya orang pakai ini sambal air laut di sini, ya kan? Tapi lokasi masih lokasi ratengga orang. Rata-rata punya kuburan orang sama suku. Lebat di rata. Dulu pak sebenarnya suku kuri dia tak bila suku kau, tapi ada ceritanya dulu. Makan namanya rata. Makanya pak, selain ini ambil tamu, dia tidak datang-datang bilang keluarga mereka. Siapa? Keluarga mereka? Ah, pakar. Jadi yang dikubur di sini nah, manusia jelmaan buaya. Begini bos, dulu pernah apa buaya dulu dia menghabiskan apa hewan dan juga ada tangkap manusia dulu. Makanya leluhur bunuh dia, atau nah, bunuh dia leluhur sini. Makanya karena mengingat orang pakar itu kan dia mesti kalau sama tuh terhubung keluar dari mereka, orang orang kubur kan, atau jadi setiap yang pilih kemarin moyang berapa turun itu. Kalau orang dulu kan kita tarik batu melalui sini, makanya mereka kumpul kasih air. Kalau misalnya kalau orang tarik batu berkasih air mereka supaya air direndahkan. Makanya ini kan simbol saja. Tidak ada isinya. Di sini ada buat di sini kalau oh, ada muncul ada hati jajin apa ada studi dunia. Rumah ya di sini iya